DPWLDI Riau menggelar kegiatan kerja bakti dan pembagian bendera kepada masyarakat sekitar pada Jumat 4 Agustus 2023. Kegiatan tersebut untuk memperingati hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Kegiatan yang melibatkan warga LDI tersebut dilatih di wilayah PC LDI Tuah Madani, Pekanbaru, Riau. Pada kesempatan itu, Ketua DPW LDI Riau, Imam Suprayogi, mengatakan, kerja bakti nasional merupakan instruksi dari DPP LDI dalam rangka Rotu Rakernas pada bulan November mendatang. Senada, Ketua DPD LDI Pekanbaru, Firdaus, mengatakan, kerja bakti tersebut diharapkan dapat menjadi kontribusi LDI kepada pemerintah Kota Pekanbaru dalam menciptakan kenyamanan lingkungan di sekitar. Lurah Sialang Mungu, Fitriani, mengapresiasi kegiatan LDI tersebut. Menurutnya, ini merupakan momentum yang baik dalam membangun kerjasama antara warga LDI dengan warga sekitar. Selain kerja bakti, DPW LDI Riau juga membagikan 100 bendera kepada masyarakat.